Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Ya, pelan namun pasti Lockheed Martin berusaha mengatasi beragam problem dan tantangan yang terkait jet tempur stealth F-35 Lightning II. Selain masalah cacat produksi yang belum teratasi secara tuntas, pekerjaan rumah bagi Lockheed Martin adalah bagaimana menurunkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan F-35 yang dikenal sangat tinggi. Dalam wawancara streaming dengan American Enterprise Institute pada 29 Agustus kemarin, KSAU Amerika Serikat Charles K. Brown Jr. menyatakan bahwa biaya operasional untuk F-35 adalah sesuatu yang kami khawatirkan, dan jika masalah ini tidak diselesaikan, maka Angkatan Udara harus lebih jarang menggunakan pesawat tempur atau mengurangi volume pembelian. Menurut Charles Chamber of Account, satu unit F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat menelan biaya Satu unit F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat menelan biaya 7,8 juta Satu unit F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat menelan biaya 7,8 juta dolar Amerika Serikat per penerbangan pada tahun 2020, hampir dua kali lipat dari target biaya, yakni mencapai 4,1 juta dolar Amerika Serikat. Sementara varian F-35C dan F-35B untuk kapal induk masing-masing menelan biaya 9,9 juta dolar Amerika Serikat dan 9,1 juta per penerbangan, melebihi target sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dikutip dari EuroAsianTimes.com, pejabat program F-35 baru-baru ini mengungkapkan bahwa biaya terbang per jam atau cost per flying hour untuk F-35 di semua pengguna telah turun 50% dalam 7 tahun terakhir dan akan turun lagi 35% dalam 5 tahun mendatang. Pada tahun fiskal 2021, biaya operasi untuk F-35 telah turun menjadi 4,1 juta per penerbangan. Kemudian biaya penerbangan F-35C dan F-35B masing-masing adalah 7,5 juta dan 6,8 juta per penerbangan. Sebagai perbandingan, biaya operasional per jam F-15X adalah 27.000 dolar Amerika Serikat, sedangkan biaya operasional per jam F-35A mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat. Audrey Brady, Wakil Presiden Divisi Pemeliharaan F-35 Lockheed Martin, menyatakan bahwa penghematan biaya hanya berkaitan dengan yang dikendalikan dari Lockheed Martin dan dihasilkan dari berbagai faktor. Audrey menjelaskan bahwa beberapa penghematan biaya terkait dengan keterlibatan Lockheed Martin terkait dalam kontrak jangka panjang dengan pemasok suku cadang dan material untuk mendapatkan volume yang wajar dan harga yang lebih rendah. Persisnya, Lockheed Martin telah berhasil mengurangi biaya, terutama dengan mengandalkan skala ekonomi.